Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Sabda Alam Raya Channel. Kali ini kita akan belajar berdoa ketika masuk masjid. Jadi adab masuk masjid adalah sebelum masuk masjid, alangkah baiknya bersuci dulu, menutup aurat, memakai pakaian yang suci, bersih dari najis. Doa masuk masjid. A'udzubillahil adzimi wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaab rahmatik. Sekali lagi, a'udzu billahil adzim wa bi wajhil karim wa sultan qadim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Demikian bacaan doa masuk masjid. Artinya adalah, aku berlindung kepada Allah yang maha besar, kepada ayatnya yang maha mulia, dan kepada kerajaannya yang sedia dari setan yang terlontar. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, hai Tuhanku, berilah salawat sejahtera atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Hai Tuhanku, ampuni untuk segala dosaku, bukalah segala pintu rahmat. Demikian doa dan arti dari doa masuk masjid. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.